عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Sahabat-sahabat, warga Yadim yang saya kasihi, seterusnya rakyat Malaysia sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita lafazkan setinggi kesyukuran kerana kurniaan Allah yang begitu banyak dengan nikmat yang tak terhitung yang Allah kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, kita baru selesai melaksanakan ibadah puasa termasuk juga zakat fitrah. Dan kita harapkan kita benar-benar dapat meraih ketakwaan daripada Allah. Saat yang sama, marilah sama-sama kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala selaras dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah di atas hidayah yang Allah tunjukkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah, pada saat kita bergembira, berseronok pada hari raya, jangan kita lupa kepada golongan yang tidak bernasib baik, kalangan fakir miskin, kalangan anak yatim yang perlu kita bantu dan kita santuninya. Begitu juga sahabat-sahabat kita di luar negara, seperti mana yang berlaku di Gaza, di Palestin, yang mana hidup mereka bermandikan darah dan mereka dalam keadaan ketakutan. Alangkah baiknya kita mengangkat tangan, kita berdoa memohon kepada Allah, kita memberi bantuan seadanya kepada mereka supaya mereka dapat meneruskan sisa-sisa kehidupan, supaya mereka mendapat bantuan perubatan, bahkan mereka juga dapat untuk makan dan minum untuk meneruskan kehidupan mereka dengan sebaik mungkin. Semoga hari raya pada tahun ini membawa keinsafan kepada kita, menjadikan perayaan yang kita rayakan penuh dengan keberkatan daripada Ilahi. Wa kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.